黙っかいね。So guys, jadi ada beberapa alasan kenapa tiba-tiba gue ada di sini, karena sebenarnya gue udah record beberapa minggu yang lalu atau bulan mungkin. Gue udah record dari yang si jeruk itu sampai atas itu sekitar 2 jam lebih, dan ternyata filenya korup jadinya nggak bisa gue apa-apain. Daripada gue harus ngulang, mendingan gue lanjutin, oke? Dan alasan gue yang lain adalah kenapa gue nggak nerusin Getting Overage secepat mungkin, karena target lag yang sebelumnya 8000 lag itu tidak tercapai. Jadi ya gue udah bilang kalau misalkan nggak tercapai ya udah, nanti bakal tetap ada, tapi gue nggak tahu kapan. Dan sekarang saatnya untuk berhenti mungkin ya. Oke, gue main ini nggak boleh marah anjir. Gue main ini tuh harus penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kecermatan yang tinggi ya. Nggak, ya jatuh nggak tuh. Di rekordan sebelumnya itu yang harusnya publish, udah lumayan lancar mainin ini game, karena gue sering banget ngulang di part-part yang susah, dan itu ternyata mengajarkan gue akan sesuatu ya. Mengajarkan gue akan sesuatu bahwa sebenarnya game ini kalau misalkan memang kita niat, itu ada kemungkinan untuk menjadi pro player gitu. Orang-orang yang namatin ini game yang 2 menit, yang 1 menit, gue ngeliat mereka itu mainin game ini sekitar 300 jam di hidup mereka ya. Tapi gue main PUBG 1000 jam lebih sih. Ya udahlah ya, kan beda ya. Btw di sini juga kok gue ngeliat yang mereka-mereka itu gampang gitu. Gue kagak ya. 2 hours later. Mainin game ini tuh harus cermat. Nah kan, harus cermat. Nah, kan gampang. Gampang-gampang berapa menit gua di situ tadi. Nah. Hup. Shit. Gampang. Ya. Ya ampun. Ngulang lagi, Bos. Dari sini. Semua stage itu ada triknya sebenarnya. Dan orang-orang jarang tahu itu, termasuk gua ya. Nah. Set. Oke. Okay. By the way, gua enggak mau nge-record ini sampai berjam-jam lagi ya. Ini mousepad gua lama-lama udah kebanting ke sebelah kiri bawah gua nih. Oke. Okay. Oke. Gak usah ngide ke situ toh. Gak usah ngide ke situ toh. Wih, keren tuh. Keren tuh. Gak sadar tuh gua. Oke, gua sedikit mulai bersemangat di sini. Ya. Oh. Mungkin dari sini. Oke, mungkin dari sini. Hop. Et. Ya Allah. 2 hours later. Wih, apa tuh? Ada kado. Udah ngeselin, jump scare, kurang apa lagi game ini tuh. Bentar ya, minta gua tamatin ini game ya. We'll be right back.
Please, 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 jangan jatuh lagi, please. Ini gampang banget harusnya ya. Ini gampang banget harusnya. Oke. Oke. Akhirnya setelah sekian lama. Dan di sini ada do not red snake. Ya, gue udah sering lihat itu. Dan gue nggak mau, ya. Jadi ini gimana caranya kita ke atas? Jadi susah, susah banget nih. Wah gila. Weh. Weh. Ma. Oke sip. 2 hours later. Gila ini susah banget. Oh. Bisa gitu anjir. Oke. Sabar. Oke. Apakah ini bisa dipakai? Apakah ini bisa dipakai toh? Oke, sip. Gila. Terus ini gimana anjir ini? Lul. Wah, ini gimana anjir? Weh. Wah ninja. Weh. Ini gimana anjir? Ternyata ada lengket-lengketnya gitu loh. Ini terakhir. Oke. Ini terakhir. Oh, akhirnya. Apakah saatnya akan tiba? Oke. Oh my god. Sabar tuh. Oh, tuh. Ya Allah, jangan. Oke. Okay. Pelan-pelan. Oh. Tamat kah ini? Oke. Gue harus hati-hati. Yang ada nanti gue balik lagi ke bawah. Oh, tamat kah ini? Oke. Yes. Akhirnya gue namatin, ya Allah. Oke. Welcome to the top of the mountain. I'm sorry, I'm not. Oke, sip. Yes. First of all, alhamdulillah.
So guys, akhirnya kita namatin game kampret ini. Dan ya, yeah, getting over it is over right now. And then, jangan lupa kasih like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video gue yang lainnya ataupun live streaming gue. Dan jangan lupa juga follow sosmed gue yang ada di pojok kanan bawah kalian. So, gue Mr. Okto undur diri. Bye-bye.